lanjut ke Situ Bondo, Jawa Timur. Di sebuah resto pinggir pantai Pasir Putih Bungatan, Anda bisa menemukan minuman perpaduan antara tape dan susu yang diberi nama tasu. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Bahan baku yang dibutuhkan adalah tape ketan, kemudian tuang dalam gelas, dan terakhir tambahkan gula dan susu segar. Rasanya pun diakui penikmatnya karena segar dan menghangatkan dan cocok dinikmati di pinggir pantai. Untuk rasanya itu memang yang pertama segar, yang kedua dipadukan dengan rasa gurih, manisnya, terus yang terakhir untuk tekstur tapenya sendiri itu sangat bagus. Dalam sehari, pengelola resto ini mengaku bisa menghabiskan 3 kg tape ketan dan 20 liter susu segar. Es tasu ini dijual seharga Rp15.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.